Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai kebrengsekan apakah ini? Berfoya-foya ya kau jantan. Alif Aziz ditemui di kelab malam bersama seseorang. Dunia hiburan dikejutkan dengan rakaman video memperlihatkan seorang lelaki mirip penyanyi Alif Aziz sedang berhibur dan ia kelihatan seperti di sebuah kelab malam. Menerusi informasi daripada individu yang menghantar rakaman itu, video tersebut dirakamkan di kelab malam terkenal di Ibu Negara sekitar pukul 5 pagi. Saya nampak pemuda seperti Alif Aziz keluar kelab dengan perempuan tak tahu siapa tapi bukan isteri dia. Saya nampak sekitar jam 5 atau 5.30 pagi tadi, ujar individu itu. Menerusi rakaman yang dikongsi, pemuda mirip Alif Aziz itu mengenakan jaket jeans biru ditemani seorang wanita yang memakai baju berwarna merah. Dalam video itu, dia dilihat seronok menikmati suasana di kelab malam. Usaha M-Star mendapatkan pengesahan dan komen lanjut daripada Alif berhubung video miripnya itu gagal apabila panggilan dibuat tidak berjawab. Bagaimanapun, M-Star beranggapan ia berkemungkinan penggambaran drama dan individu yang menghantar video berkenaan bertujuan mahu menjadikan ia tular. Mana mungkin Alif Aziz melakukan perkara tidak baik kerana pada tahun lalu dia banyak berkongsi kisah penglibatannya dengan aktiviti agama Islam dan mula berubah ke arah kebaikan. Jadi di sini Cik Koci rasa baik kita husnuzon saja pada Alif Aziz. Mungkin dia bekerja, mungkin dia dalam penggambaran dan syuting. Tak mustahil kan, kita kena husnuzon selalu. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.